I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Nah guys, ini adalah video kelanjutan dari video aku yang kemarin ya guys. Video tentang 10 manfaat lidah buaya. Di balik manfaat lidah buaya itu, lidah buaya juga memiliki efek samping. Nah, di sini akan kita bahas ya teman-teman. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini ya. It's hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear. Waspadai efek samping lidah buaya. Meski membawa banyak manfaat, ada efek samping yang bisa muncul dari penggunaan lidah buaya. Pada kulit misalnya, reaksi alergi mungkin untuk muncul saat lidah buaya dioleskan. Reaksi alergi ini biasanya dialami oleh orang yang juga alergi terhadap bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Nah kalian sangat disarankan untuk membaca informasi terlebih dahulu ya teman-teman pada kemasan atau produk lidah buaya agar terhindar dari efek samping. Nah sebelum menggunakan apapun itu kalian harus jeli ya teman-teman. Kelompok orang yang sebaiknya tidak mengonsumsi gel atau lateks dari lidah buaya itu adalah ibu hamil, karena meningkatkan resiko terjadinya keguguran dan kecacatan pada janin. Kemudian anak-anak usia di bawah 12 tahun karena beresiko menyebabkan sakit perut, kram, atau diare. Pasien yang akan menjalani operasi dalam waktu 2 minggu ke depan karena beresiko mengganggu kadar gula darah selama dan setelah operasi. Penderita wasir, gagal ginjal, atau radang usus karena dapat memperparah kondisi tersebut. Nah, lidah buaya bisa membawa banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan untaan luar. Namun, tetap waspadai resiko terjadinya alergi dan pastikan produk yang kalian gunakan telah mendapatkan izin BPOM. Kalian juga harus berhati-hati bila ingin memanfaatkan lidah buaya sebagai pengobatan alternatif atau pengobatan tambahan di samping obat dokter. Jika kalian memiliki kondisi medis tertentu, konsultasikanlah dulu keadaan kalian ke dokter sebelum menggunakan produk atau obat herbal yang mengandung lidah buaya. Nah guys, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga video ini membawa manfaat untuk kalian. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love.
show up. Thank you.